Ya, alhamdulillah acara berjalan dengan lancar dan semoga menjadikan ke depan GP Ansor lebih baik, tidak tidur. Ayo, kawan, kita berjuang. Semangat NKRI harga mati. Harapannya. Harapannya semoga dengan pelatihan bersama ini menjadikan suatu kebersamaan antara Tanjung Manjoro, Tanjung Jumati, dan Rumah Hijau menjadi kompas ketika menjalankan kegiatan, kompas selalu dalam hal-hal yang mana apabila kegiatan kita bersatukan, saling mengenal antara satu dengan yang lain. Oke, terima kasih. Terima kasih kepada Iswa Mulikis, selaku Ketua Pimpinan Ranting GP Ansor Manyar Sidompi. Mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya sudah mengundang kami. Kedepannya kami selaku mewakili Pagar Nusa Manyar siap mengawal dan terus bergabung untuk kedepannya lebih solid lagi dan siap mengawal untuk kegiatan-kegiatan apapun yang berbau Ahlussunnah Wal Jamaah demi jaganya NKRI harga mati dan lebih tersebar luasnya paham Ahlussunnah Wal Jamaah khususnya di Manyar Kompleks semua. Terima kasih. Pertama saya ucapkan selamat atas terlantiknya pengurus GP Ansor Ranting Semanyar Kompleks. Semoga para pengurus bisa memajukan, bisa menjaga tradisi dan bisa menjadikan motivasi ranting-ranting yang lain, terutama ranting Pegandeng atau yang lainnya. Dan saya sangat bangga, mudah-mudahan ini bisa menerangi pikiran saya pribadi, karena jujur nanti Pegandeng masih belum bisa sekompak Manyar Kompleks. Terima kasih. Ya, pelantikan PAC GP Ansor Manyar Kompleks ini tentunya bisa menjadi inspirasi bagi ranting-ranting lain yang belum ada GP Ansornya. Tentu ke depan semoga bisa mencontoh apa yang sudah dilakukan oleh GP Ansor di Manyar Kompleks ini, segera bisa berdiri dengan ranting GP Ansor di ranting kecamatan Manyar. Harapannya gimana? Harapan tentunya untuk GP Ansor di Manyar Kompleks ini semoga tentunya menjadi kekuatan baru di NU khususnya, yang tentunya bisa bersinergi bersama-sama berjuang sama-sama mengabdikan diri di NU untuk kedepannya, dan tentunya bisa menjadi motivator untuk ranting-ranting lain di kecamatan. Terima kasih. Tidak banyak yang saya sampaikan, cuma singkat saja bahwa kita percaya bahwa ada semangat baru untuk sahabat-sahabat dari pimpinan anak cabang Gerakan Pemuda Ansor Manyar dimulai dari Manyar Kompleks. Dan saya berharap juga dari Manyar Kompleks ini akan menjadi penggerak di depan untuk tumbuhnya ranting-ranting di Kecamatan Manyar yang saat ini masih sudah mati. Itu aja. Terima kasih. Ya, terima kasih. Nah, saya sangat salut sekali. Mudah-mudahan dapat membangkitkan NU-nya bapaknya dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Nek gak gelem soro aja melu GP Ansor. Kagelem torok aja melu GP Ansor. Ya, Pak. Sebelumnya terima kasih kami sampaikan dan ucapan selamat atas pelantikan pimpinan ranting Gerakan Pemuda Ansor, ranting Desa Manyarjo, ranting Desa Manyar Sumuti, ranting Desa Manyar Sarupun dengan sukses. Mudah-mudahan di awal organisasi ini itu sebagai tonggak awal kesuksesan, tonggak awal peningkatan kualitas organisasi di lingkungan GP Ansor Ranting
Manyar Komplek. Itu harapan kami dari pimpinan anak cabang GP Ansor Kecamatan Manyar. Mudah-mudahan itu sebagai contoh bagi ranting-ranting sekecamatan Manyar yang masih belum ter-SK secara legitimit. Mudah-mudahan setelah ini bisa dilanjutkan oleh ranting-ranting yang lain. Dan kami berpesan kepada segenap pimpinan ranting Manyarjo, Manyarjo Mukti, Manyar Sudarukun, marilah kita bersama-sama dengan pimpinan anak cabang untuk melaksanakan roda organisasi Gerakan Pemuda Ansor untuk meneruskan perjuangan para ulama, untuk membendengi para ulama dan meningkatkan kualitas kegiatan GP Ansor, baik dalam amalia, dalam ubudiyah maupun dalam taraf organisasi kepemudaan. Mudah-mudahan kita selanjutnya bisa peka dan bisa melaksanakan tugas-tugas lingkungan. Selain kita ubudiyah, kita juga harus melaksanakan tugas-tugas kepemudaan di lingkungan masyarakat, umumnya masyarakat Kecamatan Manyar, khususnya di lingkungan Manyar Komplek. Itu harapan kami dari pimpinan anak cabang Kecamatan Manyar. Selamat dan sukses, semoga menambah barokah. Amin. Yes.